Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel aku Zenta Gaming. Tapi tadi dah intro, tak intro lagi. So hari ni kita nak buat speed test kereta BMW. Speed test tu dia macam perlumbaan lah, tengok siapa lagi laju di antara yang lain lah, compare lah. Ha, gitulah. Jadi kita akan compare kereta BMW ni, BMW IA ni, ha, dengan kereta yang dengan kereta bakal sekali ni, Agera. Koenigsegg Agera R ke tak tahulah. Koenigsegg lah, Koenigsegg senang Agera. Okey. Kereta ni kita compare siapa masa paling cepat, meter paling max sampai penamat tu. Ha. Okey, dengan BMW IA ni lah. Ha, tu jelah. So, korang tengok video ni sampai habis, okey. Korang nak tahu dia punya hasil. Ha, ni dia punya gear ratio semua, aku akan set sekarang juga. Set semua gear ratio. Ni aku punya suspension dulu, aku set dulu. Set dulu. Kasih laju dulu, set laju, set. Set dulu. Okey. Ni kita bagi dia macam okey, dia kena 4950 sikitlah. Lepas tu ni kalau dia ada bayar ini, dia kena pick up laju sikit. Sebab dia berat tau. Kesetan sikit ni, gear 5 ni, gear 6. Okey, sikit 7. Okey dah siap. Inilah dia punya gear ratio tadi. Okey, kita masuk terus, kita try dekat single play dekat highway guys. Highway. Dekat highway pertama. Kat situ lah. Okay, kita masuk. Okey, sudah masuk. Okey, kita akan compare. Fuh, tak sabar. Okey, aku akan tunjuk tempat dia punya tu. Habis kita isi minyak dulu. Tempat dia punya permulaan sampai akhir. Dari start dari mana? Tapi kat highway lah. Start dari mana lah, aku tengok lah lagi. Senang je. Okay, korang komen guys, nak aku compare kereta apa lagi guys. Kalau video ni dapat sambutan, aku akan buat lagi. Kalau tak dapat, aku stop lah. Kalau nak sambutan, nak tengok lagi, korang bantu share dan share kat kawan korang, supaya diorang tengok video ni, view pun menaik. Aku harap korang buat macam tu lah. Korang tolong aku, okay. Sayang korang, bangkitkan aku punya semangat guys. So korang tolong share, suruh kawan korang tekan link. Lepas tu tengoklah siapa peminat korang nak. Terima kasih tau. Sayang korang. Tapi jangan sikit iklan kau boleh. Okay, ni kita repair dulu. Ingat tau, share. Barulah aku semangat buat video. Hai. Okay, ni start permulaan dia. Daripada start dekat tempat sini lah start kan. Start. Tapi dia punya final bukan dekat yang dekat tempat macam ni kat. Dia jauh lagi. So kira-kira dalam 1 km lah. Kan 100 meter. Okay. Nampak tu. Yang tegak tu kan. Tu penamat dia. Kalau kita lepas tu, kita kena berhenti terus lah. Kira 1 km lah. Kalau yang biasa 100 m je. Okay, kita undur dulu. Kita bagi dia sama dulu. Okay, Sempat. Okay, firstly aku nak buat thumbnail. Aku ambil gambar dulu thumbnailnya. Okay. Okay, mantap ni. Kita screenshot dulu. Okay, siap. Okay, kita kena rem dulu. Tiga, dua, satu. Go. Okay, masa tu dah belajar lancar. Kita dah dapat 100. Kita jejak 100. Okay, 150, 170, 108, 200 lah, 200 lah. Ni 100 m. Okay, dah 100 m. Kita dah jejak 200. Okay, 29. Okay, jejak 300 guys. Jejak 300. Mantap. 33, 34, 35, 36, 37. Aku rasa boleh jejak 400 lah. Nak sampai mana? 400 lah paling kurang ni, 1 km ni. Okay, 400. Mantap, 400. Jejak. Betul lah. Paling tinggi apa ni? 42. 423 eh. 423 lah. Paling tinggi 423 lah guys ni. Ni 423 eh. Okay, kita tengok. Tapi masa, sekejap lagi kita tengok. Masa. Okay. Masa aku tak ingat apa-apa tadi. Okay, ni wow. Okay, mantap. Okay, kita set up dulu kereta ni, bagi dia padu-padu supaya dia boleh sampai 500 km. Sampai 500 lah. Kita kasi padunya lah. Kita nak kalahkan BMW i8 tu. Raja segala jalanan adalah Myvi. Tapi Myvi dalam ni slow lah. Kena pakai glitch baru boleh. Okay, kita setting dulu. Okay, kita set up gearbox pula. Okay, dah okay dah. Ni kasi dalam. Okay, handling. Okay, COG. Tak payah. COG tak payah kot.
kita set ni dulu. Okay, ni kita kena bagi 4.41, gear kedua 2.9, gear ketiga 1.74, gear ketiga 1.28, gear keempat 1.09, itulah. Okay, kita set up semua generator, semua on tadi, TCS semua okay. Ni je COG dah bawah sekali. Okay, kita balik ni turbo, ni engine dah paling tinggi. Okay, turbo dulu, turbo. Lepas tu spot new atas spot tak payah sebab kita main jalan tegak. Okay, beli semua. Okay, siap. Lepas tu kita terus masuk. Tak payah nak design apa-apa sebab kita nak pentingkan kelajuan dulu. Okay, loading dulu. Okay, siap dah. Jom kita teruskan perjalanan kita untuk mencuba speed test Bloomberg dengan VNW8. Okay, okay, sampai. Kita sudah sampai. Okay, speed test eh. Okay, kita parking dulu. Kasih sama line eh. Tak boleh main tipu-tipu eh. Okay, belum lagi sikit. Okay, ni bawa perfect. Okay, sebelum tu kita kena buat thumbnail dulu, ambil gambar dulu. Selfie Agera selfie. Alright, mantap. Okay, dalam kiraan 3 time dulu. 3 2 1 go. Okay, dah sampai 100. Okay, laju juga. Dah sampai 200 dah. Yang pertama dah sampai 300. Eh belum, mau 227 829. Okay, 300. Wow, lajunya ni. Okay, 36, 37, 8, 39. Okay, 400 dah jejak. Alright, 410, 414. Okay, 417. Okay, kita sudah dapat. Okay, jom kita keluar untuk kita bincang pasal dia punya top speed semua. Okay, kita keluar dalam kiraan 3 2 1. Kenapa aku tak berjegi? Okay, dah keluar. Agaknya time ni aku terlepas, lupa pula. Okay, jomlah kita keluar. Kita perlu bincang pasal performance dia, masa dia, okay. Okay, buat kereta Agera ni, Agera kita dapat dalam 417 km/jam. Okay, buat masa dia. Okay, seperti yang kita lihat kat gambar kita ni, kita dapat 31.57 saat. Okay, dia punya meter 417. Tapi sebenarnya 417, kat situ tulis 416. Sebab kan master ni tak boleh stopkan dekat bahagian 417 tu. Okay, kereta VNW Bayu pula. VNW Bayu i8 pula berapa eh? Aku yakin lah kereta VNW Bayu ni, yakin lah dia akan dapat lebih laju lah. Okay, tu VNW Bayu i8 pula. Okay, kita dapat lihat di sini masa ni 33.62. Dia punya kelajuan 423 sebenarnya. Oh, jadi kelajuan dia laju tapi masa dia lambat, macam mana tu? Okay, kita comparekan kat sini. Kita tengok. Okay, kat sini kita rujuk kat sini Agera merupakan masa laju tapi dia punya meter tu sikit. Beza dalam 10. Agera masa dia 3.1 berapa kat sini lah. Kau tengok lah dia punya ni apa. Gila lah, aku pelik lah guys. So korang komen lah guys, kenapa Agera punya masa lagi laju tapi dia punya top speed dia slow. KMS dia. Tapi VNW Bayu dia punya masa lambat dalam 2 saat tapi dia punya KMS lagi laju. Korang komen guys. Okay, tu je video untuk kali ni. Bye bye, assalamualaikum. Muah. Share. Until they murder me.